Saya paling suka ikut nimbang. Nimbang namanya dari tadi. Nimbang-nimbang disuruh bantu ibu saya yang pakai timbangan beras dulu. Ya, belum yang elektrik itu, belum yang ditaruh itu. Masih ini ya, masih ya, pakai sarung itu loh. Ya masih ya, pakai sarung itu yang nimbangin saya gitu. Terus ada apa? Peduli pada ibu hamil itu adalah peduli pada masa depan bangsa. Saya dulu di pikiran saya, di otak saya ini ibu hamil itu dimulai dari menyiapkan generasi sejak ibu hamil. Ternyata sekarang jadi tarik mundur 3 bulan sebelumnya ya, betul-betul dia siap, itu jauh lebih sempurna. Tapi begitu hamil saja sebenarnya itu sudah menjadi perhatian kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya itu refleks kalau lihat ibu hamil mesti saya tanya, hamil ya? Itu mesti kan kaget ya. Di Jawa bilangnya, mengkeng ya bu, gitu. Karena bahasanya itu agak gimana sedikit, pasti orang terngiang, pasti ingat. Sehingga kelak kemudian hari, pagi aja ini Pak Gubernur ini kalau nanya, kasar gitu. Situ kasar, habis itu lucu, habis itu cerita, habis itu ngerti, ya. Habis itu dia harus melakukan sesuatu. Hamil ya? Hah? Iya Pak? Anak nomor berapa? 6 Pak, wah kebangetan ini. Ya Pak, KB-nya udah terlanjur ke 6 gitu ya. Tapi ya gak apa-apa. Ada rezekinya, tapi kita mesti merencanakan toh gitu. Sehingga pada saat kita bicara hamil, anak pertama Pak, anak kedua Pak, saya langsung kampanyenya pertama, mesti kita tanya, sudah periksa belum? Kalau ibu-ibu mengatakan, aduh Pak, belum sempat, itu sudah bahaya sebenarnya. Sehat atau nggak sehat, kita nggak pernah tahu. Tapi itu sebenarnya kandungannya sudah bahaya. Kalau lampu itu ya sudah kelip-kelip kuning dulu lagi. Kelip-kelip, ini belum diperiksa. Tapi kalau sudah diperiksa, mesti saya tanya, sudah Pak, kemana? Ke dokter, ke bidan, atau ke dukun? Setelah itu kita bicara gizi, ya, bicara kapan mereka ini, ibu-ibu hamil ini, melahirkan. Nah, dia dari keluarga apa? Maksudnya cukup sejahtera kan? Prasejahtera kan? Kadang-kadang kita cek ke rumahnya sehingga asupan gizi sejak mereka hamil itu betul-betul bisa terdeteksi dengan baik. Kita mesti menyiapkan program menanggulangi stunting atau mencegah stunting. Stunting itu begitu sekali terjadi sulit ya penanganannya. Jadi sebelum terjadi mesti betul-betul didorong. Bapak saya itu pejabat penting. Ketua RT itu penting loh, nggak ada ketua RT. Pejabat penting bapak saya, ketua RT. Dan di rumah saya itu dipakai untuk posyandu. Sehingga saya itu sejak SD, SMP, saya paling suka ikut nimbang. Nimbang namanya, dari tadi. Nimbang-nimbang disuruh bantu ibu saya yang pakai timbangan beras dulu. Ya, belum yang elektrik itu, belum yang ditaruh itu. Masih ini ya, masih ya, pakai sarung itu loh. Ya masih ya, pakai sarung itu yang dibagi saya waktu itu. Terus ada apa? KMS ya? Kita ngitungin, oh ini kok turun gitu. Kata saya, kata gitu. Waktu itu saya kerja apa sih gitu. Tapi saya senang aja ngikut, dan saya gak ngerti. Jadi gubernur gitu, ngurusi itu tiap hari ternyata, itu penting ya. Kayak dulu nih ya, ibu-ibu ingat orang yang namanya Harmoko kan? Ingat? Berarti ibu-ibu udah tua. Kalau ingat Harmoko ingatnya apa kira-kira? Ya apa kira-kira? Wartawan. Ya, Menteri Penerangan, petunjuk Bapak Presiden. Harga cabai merah keriting gitu kan, itu kalau TVRI dulu begitu ya, apa ini, habis berita ceritanya gini, hari ini ternyata memang penting, buktinya apa minyak goreng gak turun-turun ini, ya gak, harga cabai naik, ini apa gitu, baru saya tahu saat jadi gubernur juga, itu yang namanya volatile food gitu, jadi makanan yang mau bikin inflasi, dan itu sebenarnya bikin marah-marah, ya ibu-ibu itu. Sambil judes sama bapaknya, belanja dari tambah, minta makan enak, tambah cabainya marah, gitu.
cabenya itu enggak merah, cabenya parah katanya. Jadi ibu-ibu ini biasa lebih peka. Nah ini saya dengan Mas Candu yang ada di Kota Palembang. Ternyata kader ini sudah menyebar ke pelosok-pelosok dan mereka semuanya punya kepedulian yang luar biasa pada ibu hamil. Amin. Kepedulian pada balita ya. Termasuk tadi sudah ditampilkan. Oh lansia juga. Keluarga prasejahtera juga. Jadi kalau kita mau mencegah stunting, ternyata agen yang paling hebat itu ini. Agen paling hebat adalah ibu-ibu ini. Tadi saya mendapatkan ilmu baru karena kader Posyandu yang diorganisasi dengan baik ini muncul dari Palembang ternyata. Amin. Ini Jawa Tengah mesti meniru. Ya. Sudah mendapatkan beberapa kasus ya, mereka yang kurang gizi, ada potensi stunting, terus kemudian dipoto sebelumnya seperti apa, setelahnya seperti apa, dan inilah kekuatan yang menurut saya luar biasa. Dan semangat gotong royong ya, amin. Bebas. Terima kasih ya semuanya ya.